Salam sejahtera, info hari ini daripada Kosmo, jangan terlalu menekan najodokan saya, Suib. Petaling Jaya sering diasak isu mencari pengganti, termasuk ada yang coba menjodokannya dengan kenalan dalam industri. Pelawak Suib memohon diberikan ruang untuk menjalani kehidupan yang tenang. Suib atau nama sebenarnya Sumaira Muhammad juga cukup sadar. Barangkali ramai mulai bosan dirinya sering bercakap tentang jodoh baru selepas 10 bulan pemergian istri tersayang Siti Sarah Raizuddin. Tarik mas, tapi kalau boleh berilah sedikit ruang untuk saya menjalani kehidupan dengan tenang. Sebab ini bukanlah satu perkara yang mudah. 10 bulan Sarah dah tinggalkan saya dan anak-anak. Satu rasa yang cukup luar biasa sebenarnya. Kadang-kadang sampai tak tahu bagaimana nak terjemahkan. Tak pernah satu hari berlalu saya tak teringatkan tentang Sarah. Susahnya nak menjalani kehidupan pun dah satu tekanan buat saya, katanya kepada Cosmo Online. Ujur bapak kepada empat cahaya mata itu lagi, apabila ramai yang coba menjodohkan dirinya dengan mana-mana wanita, tertekan, turut dirasai, namun dia cuma mengharapkan doa yang baik-baik daripada orang ramai. Saya berterima kasih apabila orang ambil berat pasal saya, tetapi kadang-kadang pasal jodoh, bercinta dan berkawan dengan siapa membuatkan saya terkanan. Mengapa tidak doakan saya dan anak-anak yang terbaik? Mudah-mudahan doa-doa kalian semua saya akan balikkan. Saya nak semua orang bahagia dan teruskan doa yang terbaik, tetapi jangan terlalu menekan coba nak jodohkan dengan itu, dengan ini. Anak saya semakin membesar dan mereka dah boleh membaca. Saya tak nak komen yang bukan-bukan dalam media sosial memberi kesan kepada emosi dan pemikiran mereka, kata Suib 38. Terbaru selepas pemergian Siti Sarah, Ogos tahun lalu, beberapa wanita termasuk kenalan industri seperti penyanyi Siti Nordiana dan terbaru pelakon Zarazia pula dikatakan bakal jodoh Suib Cosmo Online.